hadirin sekalian, mari kita sambut moderator kita hari ini, Iwan Setiawan, Chief Executive Officer Mark Plus Inc. Halo, selamat sore. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di IP Talks from Home. Buat yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar dan membawa berkah. Saya Iwan Setiawan, saya CEO Mark Plus Inc. Hari ini saya akan memandu jalannya sesi pada sore hari ini. Seperti kita tahu, acara ini adalah online talk show selama tiga hari yang diselenggarakan oleh DJKI Kemenkumham dalam rangka Hari Kekayaan Intelektual Sedunia tahun 2020. Acara ini disiarkan langsung via Zoom dan juga YouTube. Jadi yang belum menyaksikan, yang sudah menyaksikan bisa ajak teman-temannya untuk ikut juga di channel YouTube DJKI Kemenkumham. Pada sesi kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik, yaitu the art of monetizing your patent. Di sini saya lihat banyak yang sudah bergabung, mungkin para inventor, beberapa calon inventor juga yang mungkin sudah tidak sabar belajar tentang apa itu paten. Apa sih sebenarnya yang disebut paten, apa yang bisa dipatenkan, dan apa yang mungkin tidak bisa dipatenkan. Dan yang terpenting bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan dari paten. Kita akan bahas tuntas dengan para narasumber kita yang paling berpengalaman pastinya, Lengkap juga dengan contoh kasus. Nanti kita mengundang, ada praktisi, dan juga ada expert. Yang ingin bertanya, saya ingatkan silakan menggunakan chat dengan format yang telah ditentukan. Nanti di chat biasanya ada yang suka uh, ngasih tahu format apa yang harus dipenuhi untuk bisa bertanya, baik melalui Zoom maupun melalui YouTube channel DJKI Kemenkumham. Sekarang, mari kita sapa dulu para narasumber kita pada sore hari ini. Ada dua. Yang pertama adalah Bapak Ahmad Afandi. Beliau ini adalah praktisi dari ITS Surabaya, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Saat ini beliau menjabat Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi di ITS. Selamat sore, Pak Afandi. Selamat sore, Mas Iwan. Halo, apa kabar, Pak? Halo, kabar baik. Sama-sama. Mudah-mudahan -sama sehat semua nih. Masa baik, Pak. puasa juga. Iya, semoga lancar ya, Pak. Iya. Kemudian saya mau menyambut juga narasumber kita yang kedua, saya ingin menyapa Ibu Dede Mia Yusanti. Beliau ini adalah expert soal paten. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan juga rahasia dagang di DJKI Kemenkumham. Sore, Bu Dede. Selamat sore, Pak Siwan. Pak Afandi Halo, juga. Bu, Selamat sore, Bu Selamat Dede. Tahun. Selamat sore juga. Baik, kita sudah ada dua narasumber pada hari ini. Uh, seperti biasa di sesi-sesi sebelumnya, kita akan minta masing-masing uh, narasumber untuk presentasi dan sharing dulu. Kemudian nanti kita masuk ke tanya jawab. Saya ingin mulai dulu dari Pak Avandi ya, Pak ya. Ya, Pak. Uh, beliau nanti akan cerita tentang uh, bagaimana invensi ventilator yang dibuat di ITS. Saat ini kan kita tahu dengan pandemi COVID-19. Kebutuhan ventilator atau alat bantu nafas itu melonjak tajam, banyak rumah sakit, untuk kehabisan, kekurangan ventilator. Nah, ventilator sederhana dan murah buatan ITS ini mungkin bisa jadi solusi yang paling pas untuk masa seperti sekarang ini. Ceritanya gimana sih? Simak sharing Pak Avandi saat lagi silakan Pak Avandi. Pak ya ter terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pada para pemirsa di rumah maupun di kantor dan di mana saja berada di seluruh dunia mudah-mudahan ada yang eh, bagi warga negara Indonesia yang di luar juga bisa menikmati eh, baik pada kesempatan kali ini eh, kita akan sharing eh, dalam rangka eh, praktis eh, paten yang ada di IDS khususnya kebetulan ada di bawah kami. Langsung saja kita lihat paparan yang sudah disiapkan. Mohon dibantu. Terima kasih. Ini ada kita membahas tentang sampel daripada penemuan yang muncul soal tiba-tiba karena adanya wabah covid ini yaitu ventilator dan dalam kesempatan ini kita ingin membicarakan bagaimana kita mempromot invensi atau penemuan ini yang nanti mudah-mudahan akan bisa menghasilkan return bagi peneliti juga dan terutama yang paling lebih penting adalah bagi para industri di Indonesia yang memperkuat industri alkas next Jadi, next nah ini, oh, ini ada perkenalan CV saya dilewati sebentar saja nanti saya sebelumnya aktif di IT kemudian terakhir lima tahun terakhir di startup digital sehingga saya diminta untuk menginisiasi di direktorat inovasi di ITS. Baik, di sini kami di Direktorat Inovasi ini adalah bagian daripada Sentra Dukungan Teknologi dan Inovasi DJKI dan dalam rangka program WIPO juga. Kita punya kantor transfer teknologi dan HKI, kita punya inkubator dan layanan bisnis, dan juga kita didukung empat kawasan sains techno maritim, otomotif, ICT robotik, dan desain kreatif dan di sini kami memfasilitasi hasil-hasil penelitian yang ada di lab di, dari level basic, riset kemudian diarahkan ke riset terapan dan kita menyembatani ke industri. Nah, kalau kita lihat paten statistik yang ada di Indonesia, kecenderungan lima tahun terakhir ini adalah meningkat cukup bagus. Banyak kesadaran paten, meskipun demikian jumlah paten yang ada di Indonesia hanya seperenam daripada paten asing yang didaftarkan di Indonesia. Dan yang granted kalau kita lihat dari yang kita daftarkan itu sekitar eh, kalau yang residen ini kira-kira 10 persen daripada yang didaftarkan, didaftarkan. sedangkan yang non-residen ini yang asing eh, membuat patennya lebih eh, bagus mungkin ya dari acceptability grantednya. Bisa lebih tinggi prosentasenya 35 sampai 50 persen. Namun demikian kita masih bisa bersyukur bahwa paten yang ada di kita eh, ada yang didaftarkan di luar. Dan kita lihat eh, pengalaman praktis paten yang ada di ITS. Kalau kita lihat eh, 15 sampai 33 persen itu granted. Dan kalau kita lihat probabilitas ditolak eh, kecil karena memang eh, disusun dengan eh, bagus. Namun demikian dibanding yang ditarik cukup besar, karena pada masa-masa di bawah 2015 kelihatan ini statistiknya cukup besar, karena keaktifan penelurusan dan komunikasi ini uh, enggak, enggak, enggak intens dan, dan dokumentasi kurang baik kadang-kadang. Uh, ini kita lihat setelah lima tahun terakhir ini proses lebih baik, terukur, dan kalau kita lihat uh, memang paten itu paling cepat bisa dua tahun, itu yang paten sederhana biasanya yang muncul duluan, bisa muncul sertifikatnya yang terakhir itu yang yang rata-rata pada umumnya tiga setengah empat tahun itu eh, kita miliki. Nah, kalau kita lihat invensi eh, paten mau kita komersialisasi kita kalau berangkat tradisionalnya banyakan adalah teknologi push kita ada biasanya para periset ini berangkat dari situ daftarkan paten pada saat melihat ada potensi komersialisasi menjadi riset terapan akan nunggu 4, 4, tahun 2 sampai 4 tahun. Kali ini sama kalau kita lihat river di paten US juga cukup uh, waktu yang sama. Dan kalau kita lihat di ITS komersialisasi sampai 2020 masih belum bisa kita melakukan komersialisasi sangat berat karena pemasaran lisensi paten itu paling besar effortnya. Nah saat ini kita ada uh, corona dan ada pandemi yang menelanda seluruh dunia dan akibatnya kebutuhan uh, Rumah sakit kapasitasnya sangat terbatas, adanya tenaga medit ruang eh, peralatan dan manajemen yang terbatas harus menerima pasien yang begitu banyak. Nah, ini eh, menjadi eh, pemicu karena eh, keterbatasan eh, kondisi yang ini menjadi eh, peluang, sebenarnya, kalau kita lihat. Uh, khususnya kebutuhan RS itu banyak APD sterilisator ruang isolasi ventilator menjadi salah satu ini statistiknya uh, bahwa ventilator di Indonesia hanya 8000 uh, rumah 8400 ya rumah sakitnya 2800 kalau kita lihat rata-rata cuma ada tiga ventilator di sebuah rumah sakit dan kebanyakan impor karena yang ada yang ventilator pas ICU dan tidak tersedia di pasar saat ini karena semua semua negara butuh ya yang mau impor dari negara-negara produsen tidak ada barangnya, Dan akibatnya mahal. Sehingga kita muncul ide untuk membuat ventilator emergensi. Nah, ide ini uh, dimanfaatkan oleh teman-teman dari Pak Aulia Nasution dan kawan-kawan dari teknik fisika dengan mengadopsi desain open source yang ada dari MIT. Nah, itu uh, karena desainnya sudah dibuat open dan kita uh, harus mencari untuk mengembangkannya. Uh, yang, kalau kita nanti akan melakukan paten dan kita melakukan riset dari basic ini, uh, tujuannya yang paling utama adalah menghasilkan produk ini yang open source. Kalau paten nanti, uh, kita akan search lagi, uh, kita kolaborasi dengan UNER dan Rumah Sakit UNER, dan Balai Pengaman Fasilitas Kesehatan yang akan nanti berkontribusi uh, uh, di dalam pengembangan prototype. Dan yang ada. Sehingga kita melihat di sini model market push eh, komersialisasi. Ya, kalau kita lihat riset inovasi, ini sudah ada inisiatif awal dan kita melakukan inovasi, mencari peluang-peluang eksplorasi, apa yang bisa dihakikan, baik itu paten ataupun paten sederhana, atau desain industri, atau hak cipta, atau merek nanti akan muncul. Dan eh, kita buat prototype dan kita harus masuk ke standarisasi terlebih dulu karena ini alat kesehatan, jadi kita nggak bisa masuk ke production eh, sebelum standarisasi eh, itu bagus. Dan ini kita proses dalam iteratif eh, riset, eh, inovasi dan standarisasi karena kolaborasi dengan BPFK. Dan next kita dalam paten eksplorasi kita nggak bisa mematenkan emergency ventilator begitu saja karena itu sudah di open source eh, oleh MIT, kapasitas kita kita lengkapi kapasitas pengukuran dan kapabilitasnya, ada enam kemampuan kita saat ini kita lagi melakukan kalibrasi di IPO 2 kemudian nanti juga akan setelah kalibrasi terhadap parameter ini semua oke, okay, maka akan melakukan uji durabilitas yang ada saat ini dan ini kita lagi bisa mengeksplorasi paten mana yang bisa kita nanti uh, akan ajukan ataupun hak cipta dari karena kita membuat controller ada software yang uh, sangat dedikasi khusus untuk ini kemudian juga kita nanti di dalam uh, penampakannya, pengemasannya kita bisa membuat sebuah desain industri. Nah, Covid ini menginspirasi banyak di ITS dan uh, di dalam suasana yang susah ini munculnya relawan yang luar biasa, Pak Joko Kuswanto yang awal-awal menginisiasi desain open source daripada face shield yang disebarkan ke seluruh Indonesia uh, ke teman-teman untuk silakan memproduksi yang punya 3D printing kemudian juga membantu kita sudah mendistribusikan hampir 51.000 dari permintaan 266.000 melalui program donasi ITS dan beberapa chamber isolasi ada di sini, ada juga robot medis sudah sudah kita deliver ke Universitas Erlangga sudah dipakai di rumah sakitnya, dan kemudian banyak kegiatan, ada 14 produk yang kita saat ini muncul karena push, market push tadi, ya, atau kebutuhan yang kita, kita belajar bahwa dengan model market push ini, riset kita bisa melakukan kolaborasi dengan mitra-mitra yang periset dan yang usernya juga standarisasinya, kemudian kita didukung oleh donasi atau penibah yang menjalankan program ini kita karena punya ada donasi sehingga setiap kita bisa melakukan apa namanya tahap tahapan produksi terbatas bisa kita validasi ke market langsung yang membutuhkan misalnya hand sanitizer fasil dan sebagainya dan kita punya kolaborasi ke market di sini ada industri dan pemerintah yang mendukung melalui kebijakan dan mediasi dengan industri antara perguruan tinggi periset pengguna di Alkes ini ada pendekatan kita mulai berkomunikasi di dalam suasananya ekosistem saat ini sangat bagus di industri Alkes ini tampak bahwa karena kita Hampir 100, eh, produksi di atas 90% adalah impor. Dengan munculnya ini melihat eh, kemungkinan untuk eh, kita dapatkan eh, produk lokal yang lebih bermanfaat nanti bisa berkembang industri lokal ini. Nah saat ini kita berada jika punya paten maka lisensi paten ini mau eh, kita bisa lakukan pemasarannya kemana ya? Kalau kita kebetulan di Direktorat Inovasi merupakan bagian dari TISE daripada DJKI dan Lipo kita bisa melakukan mencari-cari menjual ini lisensi bisa ke IP Venture yang saat ini marah ya IP Venture ini bisa memonetasi IP atau apa ya intelektual property kalau di luar ini yang yang marah kalau kita mungkin eh, belum banyak ini yang bisa melakukan seperti ini tapi kita bisa kontak untuk eh, punya hubungan melakukan licensing paten-paten yang akan menarik mereka akan jual ke industri tentunya paten-paten yang menarik di situ fungsi IP Venture bahkan IP Venture yang besar dari General Electric mereka punya memang meng, call, apa namanya mengkurasi paten-paten yang menarik dan dia bisa membuat uh, mendukung untuk industri industrinya sendiri kita juga bisa menjual langsung lisensi paten dengan industri dan kondisi COVID ini, kita berusaha untuk ventilator ini. Nanti, kita akan berkolaborasi dengan industri dan investor untuk bisa melakukan produksi atau difusi komersial ke market. Ini yang kita lakukan, model untuk uh, uh, produk invest ventilator kita nanti ke depan. Dan kita punya hubungan di network uh, global, uh, teknologi transfer office. Kalau ada paten, menarik ya, atau lisensi yang menarik, kita buat portofolionya Kita komunikasikan dengan global eh, TTO barangkali kita bisa masarkan kalau ada pihak luar negeri yang ingin tertarik atas penemuan-penemuan kita. Nah ini adalah model bagaimana eh, komersialisasi dari lisensi paten yang kita bisa mungkinkan untuk eh, mungkin kalau di industri dalam negeri nggak ada kalau bisa di luar maka akan bisa di eh, eh, produksi di luar akan yang membeli. Nah ini kami Berterima kasih, kami bersyukur bahwa event atau kondisi COVID ini telah menginspirasi dan kita juga bisa berkolaborasi dari sini pemerintah industri dan dunia pendidikan, dunia perguruan tinggi, dunia riset untuk berkolaborasi dan kita bisa mendeliver produk dan juga membawa kesehatan di industri nasional kita. Ya, mulai bangkit kembali di industri atas untuk sadar untuk kita uh, kembangkan lagi dan kita juga khususnya dalam era ini kita dalam waktu tiga bulan terakhir ini kita mulai banyak bagaimana melakukan uh, monetisasi dari paten dan kita lihat produk-produk yang ada di sini ada produk uh, robot yang sudah di share dan uh, digunakan oleh masyarakat dan banyak produk kami yang dalam waktu eh, khususnya dua bulan ini, kita kontribusi eh, memberikan donasi produk ke masyarakat eh, yang melakukan eh, hilirisasi. Memang, dari produk kami, ya, mungkin ini tidak profesional. Kalau boleh dikatakan, itu dari dunia industri, tanda kutip, karena tidak ada keuntungannya sama sekali, tetapi paling tidak dengan adanya produk yang sampai ke masyarakat. Bagi kami kita bisa memvalidasi produk eh, kita apakah ini kurang sempurna atau apa bisa eh, ditingkatkan kalau itu khususnya produk yang teknologi kalau yang sudah eh, major itu memang eh, seperti hand sanitizer dan materi-materi eh, yang lain itu memang langsung dipakai tapi kalau masalah yang eh, robotik dan misalnya teknologi lain ini kan kita butuh sebenarnya waktu untuk sebelum sampai ke industri, proses produksi massal yang besar, kita perlu uh, produksi terbatas yang bisa kita validasi dengan user. Nah, kira-kira itu proses yang bisa kita share dalam waktu yang uh, cukup ringkas. Nanti kita lebih banyak uh, diskusi di uh, sesi tanya-jawab. Saya kembalikan ke Mas Iwan, silakan. Terima kasih Pak Fandi. Saya ada beberapa pertanyaan, tapi kita simpan dulu ya Pak ya. Ya, ya. Kita ke Bu Dede dulu. Bu Dede ini expert kita untuk paten, sumber kedua kita. Beliau nanti akan cerita semua segala aspek yang perlu kita tahu tentang paten. Mulai dari apa itu definisi paten, bedanya apa sama hak cipta dan lain-lain, apa saja yang bisa dipatenkan, apa yang tidak bisa, prosesnya gimana dan tentunya yang paling penting bahasan kita hari ini, komersialisasinya seperti apa. Silakan Bu Dede. The screen is yours. Oke. Okay. Terima kasih Mas Iwan, uh, Pak Avandi. Terima kasih pap paparannya. Uh, boleh dibuka paparan saya presentasinya. Silakan dibuka. Oke. Okay. Ya, uh, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, uh, para penonton acara IP Talks from Home ini, saya akan memaparkan mengenai bagaimana sistem paten di Indonesia dalam kaitannya tentu dalam situasi mau abah COVID-19 ini. Lanjut. Jadi paten itu adalah ya definisinya adalah hak yang diberikan oleh negara kepada inventor. Tetapi perlindungan ini, hak ini diberikan terhadap invensi di bidang teknologi Artinya apa? Itu tidak untuk bidang seni misalnya di mana kalau seni musik, seni lukis itu dilindungi melalui hak cipta tadi sudah kita elaborasi. Kemudian merek itu dilindungi dalam undang-undang merek. Tetapi kalau paten itu adalah terhadap invensi di bidang teknologi. Ini yang masyarakat masih Uh, suka salah paham dalam hal ini karena sampai sekarang masih saja uh, menyebutkan misalnya merek saya sudah dipatenkan. Nah itu sebetulnya tidak benar karena paten itu melindungi invensi di bidang teknologi ya tadi seperti uh, invensi yang dijelaskan tadi oleh Pak Afandi. Nah uh, hak ini diberikan dalam jangka waktu tertentu kalau misalnya tadi merek bisa diperpanjang setiap 10 tahun, tetapi kalau paten jangka waktunya 20 tahun dan tidak bisa diperpanjang. Hak ini memberikan hak kepada si inventor untuk melarang orang lain tanpa izin. Ya, jadi bukan izin untuk menggunakan tapi justru dia punya hak untuk melarang orang lain menggunakan tanpa izin. Kemudian, paten ini juga dapat dialihkan. Misalnya, kalau kita bekerja di satu perusahaan, maka pemilik patennya dialihkan dari si inventor kepada uh, perusahaan di mana kita bekerja. Seperti juga tadi, Pak Afandi, uh, ITS, in hasil inovasi yang dimiliki oleh para peneliti di uh, ITS, maka pemegang patennya nanti adalah uh, institusinya, institusi pendidikannya, ITS-nya sendiri. Karena apa? Karena isi inventor bekerja menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh ITS. Gitu. Ya, lanjut. Oh ya, satu lagi paten itu juga dapat dialihkan selain dalam situasi seperti apa pekerja dan perusahaan, tapi juga bisa dialihkan karena hibah misalnya atau dilisensikan atau diwariskan itu beberapa cara pengalihan paten. Ya, lanjut. Ya, nah ini hal penting juga. Paten ini melindungi ide, bapak ibu sekalian. Jadi suatu hasil karya intelektual di bidang teknologi, walaupun masih berupa ide dan belum diekspresikan, belum diproduksi, misalnya maksudnya, dapat dilindungi melalui paten. Jadi tadi Pak Afandi cerita bahwa uh, patennya belum sekarang tetapi uh, tim di ITS masih bekerja untuk menyempurnakan apa uh, invensinya tersebut. Nah, apa maksudnya paten melindungi ide dan bisa didaftarkan sebelum itu diproduksi? Artinya begini, walaupun misalnya produk tersebut belum diproduksi, Pak Avandi dan teman-teman sudah bisa sebetulnya mengajukan patennya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mencuri start tanggal penerimaan ya Nah walaupun belum sempurna seperti yang diinginkan misalnya dan tangga apa invensi tersebut atau permohonan tersebut dapat kemudian terus dikembangkan Pak kemudian diajukan lagi permohonan patennya jadi tidak tidak sampai kehilangan waktu nah, jadi itu salah satu apa bagaimana paten itu melindungi ide. Dan paten bisa melindungi produk, misalnya bisa alat, bisa komposisi bahan kimia, formula, mesin, dan lain-lain. Terus dapat juga berupa proses, misalnya metode proses pembuatan, proses pemurnian, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya, paten juga bisa untuk melindungi penggunaan atau metode penggunaan lainnya. Jadi, ada penggunaan uh, satu. Zat tertentu misalnya untuk untuk uh, insektisida untuk pestisida misalnya itu uh, juga bisa dilindungi uh, melalui sistem pat. Ya lanjut. Nah, ini adalah beberapa aturan turunan Undang-Undang 13 tahun 2016 tentang paten. Mungkin saya tidak akan jelaskan uh, lebih secara detail, tapi nanti kita bisa kembali ke sini apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan uh, kondisi Covid-19 ini, yaitu di uh, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 tahun 2019 tentang tata cara pemberian lisensi wajib. Ya, lanjut. Silahkan. ya. Nah, sebelum kita masuk ke paten ya, ke paten itu sendiri secara detail, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai invensi versus temuan atau invention versus discovery. Jadi kalau invensi itu adalah produk atau proses baru yang dapat memecahkan masalah teknis. Jadi produknya atau prosesnya baru ya, Kemudian kalau temuan atau discovery itu sebetulnya sesuatu yang pernah ada di alam sebelumnya, tapi tidak diketahui sebelumnya. Misalnya bahan mineral, ya kita tahu ada berapa jenis bahan mineral yang ada di bumi ini, mungkin sebelumnya belum diketahui dan bahan mineral itu sendiri tidak bisa dipatenkan karena itu merupakan discovery atau temuan, ya. Bukan merupakan invensi yang dimaksud yang bisa dilindungi melalui paten. Ya. Jadi sesuatu yang telah ada di alam, tapi dalam menemukannya atau untuk memperolehnya, dibutuhkan langkah-langkah inventif dan mempunyai fungsi dibilang teknis, tetap dianggap suatu invensi. Jadi dia sudah ada di alam seperti kita saya sampaikan tadi mengenai discovery, tetapi untuk memperolehnya dibutuhkan langkah inventif dan dia mempunyai fungsi teknis itu termasuk invensi kita lihat lanjut nah ini contohnya nih beberapa obat quinin uh, quinin uh, ini adalah uh, ad, uh, awal atau zat senyawa pertama yang merupakan cikal bakal dari kloroquin yang kita kenal sekarang itu berasal dari tanaman tanaman kina yang kita kenal selama ini Kemudian ada paklitaxel, itu obat kanker yang cukup baik dan cukup terkenal, itu juga diperoleh dari bahan alam. Kemudian ada formula obat herbal dari tanaman-tanaman dicampur kemudian jadi satu formula, itu semua dari bahan alam. Tetapi kemudian, karena untuk menemukannya itu tidak mudah, ada langkah inventif dan dia ternyata bermanfaat buat kebut keperluan manusia, maka ini adalah contoh produk yang berasal dari alam Tapi memenuhi kriteria invensi Sehingga dia bisa dipatenkan. Ya lanjut Nah ini syarat uh, Patentabilitas atau syarat bagaimana Patent itu diberikan Yang pertama dia harus baru Bapak Ibu sekalian um, Tadi Pak Avandi menjelaskan Bahwa dia dalam mengembangkan Ventilatornya menggunakan open source Dari MIT Artinya produk tersebut sebetulnya secara umum nggak memenuhi persyaratan baru karena dia harus baru dan artinya tidak boleh ada sebelumnya. Tetapi tadi Pak Afani sudah menjelaskan bahwa tim dari ITS kemudian memodifikasi, mengembangkannya sehingga menambahkan sesuatu di situ yang akan menjadikan ventilator yang tadinya berasal dari open source tersebut dengan modifikasinya, dengan pengembangannya, itu kemudian bisa memenuhi persyaratan patentabilitas. Jadi syarat yang utama dia harus baru. Jadi kalau misalnya sekedar nyontek dari di luar negeri, walaupun nggak ada di Indonesia, tetap tidak bisa memenuhi kriteria kebaruan. ya. Kemudian yang kedua, memiliki langkah inventif. Ini juga penting, karena apa? Memiliki langkah inventif itu artinya dia harus mempunyai kelebihan dari apa produk-produk yang ada sebelumnya. Atau kita juga sering bilang harus mempunyai hasil yang tidak terduga oleh seorang yang ahli di bidangnya. Artinya gini, kalau produk itu adalah produk alat kesehatan, maka yang namanya orang yang ahli di bidangnya itu adalah orang yang memang Bekerja di bidang atau berkaitan dengan alat kesehatan. Jadi jangan misalnya invensinya mengenai nuklir, tapi yang meriksa misalnya dari biologi lah mungkin ya, mungkin seperti itu. Yang nggak ada kaitannya gitu. Nah dia tidak bisa disebut orang yang ahli di bidangnya. Jadi orang yang ahli di bidangnya harus sesuai dengan teknologinya itu apa. Jadi dia harus mempunyai kelebihan dari sebelumnya. Misalnya tadi ventilatornya Pak Avandi itu kemudian dengan modifikasinya, kemudian dengan apa pengembangannya, maka akan dihasilkan ventilator yang jauh lebih baik misalnya dari ventilator yang ada sebelumnya. Ya. Yang ketiga adalah dapat diterapkan dalam industri. Dapat diterapkan dalam industri secara umum kita penerapannya adalah ini bisa diproduksi dalam skala industri. Ya, Mudah-mudahan paham ini, karena ini adalah merupakan syarat yang utama. Paten itu bisa diberikan. Ya. Okay. Nah, ini beberapa prinsip dalam pelindungan paten yang mesti saya sampaikan. Yang pertama adalah pemeriksaannya universal, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau kita punya mengajukan paten nih, seringkali banyak orang bertanya, di Amerika udah ada, Bu, di Jepang ada, tapi di Indonesia nggak ada. Bisa nggak saya daftar patennya? nanti ditolak. Karena apa? Karena pemeriksaannya dilakukan secara universal. Kita mencari pemeriksa paten akan mencari dokumen-dokumen yang ada di seluruh dunia. Ya, untuk kita bandingkan dengan invensi yang diajukan permohonan patennya ke Direktorat Jenderal KI. Kemudian yang kedua, perlindungannya teritorial. Artinya kalau didaftarkan di Indonesia, maka dia hanya dilindungi di Indonesia walaupun pemeriksaannya tadi universal ya. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah first to file. Sama mirip dengan KI yang lain seperti merek. Jadi siapa yang mendaftar pertama maka itulah yang akan mendapatkan perlindungan. Kemudian biaya tahunan. Jadi pemilik paten itu wajib membayar biaya tahunan kalau dia sudah diberikan patennya. Jadi dianggap kalau dia masih apa patennya itu komersial kemudian menghasilkan uang atau keuntungan dari situ maka si pemegang paten harus membayar biaya tahunan sampai habis masa pelindungan 20 tahun. Kemudian diberikan atas dasar permohonan. Jadi harus diajukan permohonan patennya ke Direktorat Jenderal KI. Berbeda prinsipnya tentunya dengan hak cipta yang perlindungannya diperoleh tanpa sebetulnya tanpa harus melakukan pendaftaran. Tetapi kalau paten harus melalui pendaftaran. Kemudian ada informasi paten. Informasi paten ini penting karena dia berisi informasi paten, informasi teknologi yang paling terkini. Ya, ini ini sangat penting kalau seorang ingin mengajukan patennya atau melakukan penelitian maka informasi paten ini harus menjadi sumber utama dalam um, si pemohon memperoleh data-data terkait. Ya. Lanjut. Oke. Nah, tetapi di dalam undang-undang paten kita juga mempunyai pengecualian-pengecualian ya. Jadi invensi itu tidak mencakup dasi estetika, skema, um, misalnya kreasi estetika misalnya yang berkaitan dengan hak cipta itu tidak bisa. Kemudian aturan metode berisi program komputer yang hanya berisi program komputer, tetapi kalau program komputer itu digunakan untuk menggerakkan satu mesin misalnya, untuk mengatur kecepatan mesin berjalan, maka program komputer itu bisa dipatenkan. Tapi dia tidak bisa berdiri sendiri karena kalau dia hanya berisi program komputer itu tidak bisa dipatenkan. Ya, nah, kemudian temuan di nomor 6 ada beberapa invensi yang dianggap temuan ya yaitu penggunaan baru untuk produk yang sudah ada misalnya tadinya satu produk A digunakan untuk herbisida ya kemudian digunakan untuk pestisida itu jadi kemudian diajukan patennya nggak bisa Ya dianggap itu adalah discovery. Atau misalnya satu obat tertentu tadinya dia obat uh, flu kemudian didaftarkan uh, sebagai obat kanker misalnya itu juga tidak termasuk invensi yang bisa diberikan ate. ya. Kemudian uh, bentuk baru dari senyawa yang sudah ada itu biasanya uh, berkaitan dengan uh, produk-produk obat-obatan. Ya. Jadi kalau misalnya dia hanya menambahkan garamnya, hanya mengubah isomernya, maka itu tidak bisa dianggap sebagai invensi, dianggap sebagai discovery. Ya, lanjut. Nah, ini juga nih invensi yang tidak bisa diberi paten. Kita harus tahu nih. Ya, jadi apa aja yang nggak bisa nih diberi paten? Yang pasti kalau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum itu nggak boleh. Yang kedua metode pemeriksaan perawatan pengobatan dan seterusnya. Saya mengambil contoh yang ventilator Pak Avandi tadi. Produk daripada ventilator itu bisa dipatenkan diajukan patennya. Tapi Pak Avandi nggak bisa mengajukan metode apa merawat pasien COVID-19 dengan menggunakan ventilator yang bapak punya. Metodenya tidak bisa. Tetapi Alatnya, produknya itu bisa dipatenkan. Kemudian teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, makhluk hidup itu juga tidak bisa dipatenkan kecuali jasa teknik atau mikroorganisme. Kemudian proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan. Ya, lanjut. nah jenis paten tadi Pak Avani juga sudah menyinggung ada paten biasa ya atau kita sebut paten saja dan paten sederhana bedanya ada beberapa perbedaan sebetulnya dan ini menjadi um, opsi yang bisa dipilih oleh seorang inventor dia mau ke paten atau paten sederhana ya lanjut coba ya lanjut ya Nah, ini beberapa perbedaannya. Yang pasti paten sederhana perlindungannya lebih sebentar, lebih singkat daripada paten biasa. Jadi 10 tahun hanya. Kalau paten biasa 20 tahun. Kemudian dia pemeriksaannya sebentar, satu tahun sudah selesai dari tanggal penerimaan. Sementara kalau paten biasa itu kalau kita lihat aturannya itu bisa sampai 2 sampai 5 tahun baru selesai. Ya, tetapi perlindungannya tadi lebih lama. Jadi kalau kita e, mengajukan paten, kita harus pilih-pilih nih. Kita mau paten biasa atau paten sederhana. Kalau life cycle daripada produk kita lama, kemungkinan bisa 10, 20 tahun, maka jangan daftarkan ke paten sederhana. Daftarkanlah ke paten biasa. Ya. Oke. E, tetapi syaratnya adalah kalau paten biasa tadi-tadi e, harus memiliki kebaruan, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara paten sederhana dia baru, baru, tidak ada langkah inventif di sini, tapi harus merupakan pengembangan e, produk atau proses yang sudah ada dan juga dapat diterapkan dalam industri. Ya, lanjut. Nah, bagaimana dan di mana mendaftarkan paten? Nah. Semua pengajuan permohonan paten dilakukan secara online melalui laman DJKI. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian, kami di Direktorat Jenderal KI, di Direktorat Paten, uh, semasa selama masa uh, work from home ini, boleh boleh dikatakan semua pekerjaan sudah bisa dilakukan di rumah masing-masing dan pemohon juga bisa melakukannya secara online. Jadi akhir uh, artinya di DJKI ini Sangat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Ya. Ada beberapa dokumen kelengkapan saat ini yang masih dilakukan secara manual, ya. tetapi di tahun ini ditargetkan semua proses akan berjalan secara online. Jadi, bapak ibu tidak perlu lagi datang ke DJNK nanti, walaupun juga untuk menyampaikan beberapa dokumen kelengkapan yang saat ini masih harus dilakukan secara manual. Ya. Kemudian pengajuan permohonan paten harus disertai dengan spesifikasi deskripsi paten. Apa itu? Itu adalah bagaimana si inventor bisa me apa? menyampaikan invensinya tersebut dalam satu tulisan ya, tulisan yang sesuai dengan aturan yang ditentukan. Artinya tidak perlu bawa produknya ke DJKI. Mungkin orang berpikir kita punya paten, patennya dibawa, produknya dibawa ke Dirjen KI. Tidak. Tapi yang dimasukkan ke Dirjen KI adalah spesifikasi daripada deskripsi paten. Jadi seperti apa invensinya, terus detailnya seperti apa, kemudian apa yang mau dilindungi, itu diajukan dalam satu spesifikasi deskripsi paten. Ya, lanjut. Oke, okay. nah ini proses pendaftaran paten yang biasa ya, Tadi saya sampaikan, eh, di mana kalau kita mengajukan permohonan di awal, maka akan dilakukan pemeriksaan administrasi atau formalitas. Nah, itu dilakukan eh, kalau misalnya semua sudah lengkap. Biasanya satu hari sudah selesai, kita akan mengeluarkan apa yang disebut dengan eh, pernyataan bahwa misalnya, apa, permohonan tersebut sudah lengkap secara administrasi. Kenapa satu hari sampai enam bulan, sampai dengan enam bulan di sini? Karena kadang-kadang pemohon sendiri yang tidak lengkap pada saat pengajuan. Nah, nanti kita surati, minta kelengkapan, diberi waktu tiga bulan. Kalau tiga bulan itu tidak dilengkapi, nanti minta, minta perpanjang lagi. Sehingga proses pemeriksaannya bisa mencapai satu hari sampai dengan enam bulan. Setelah itu, 18 bulan dari tanggal penerimaan, dari pengajuan tadi, kalau sudah lengkap, maka akan dilakukan yang namanya publikasi atau pengumuman. Ya, itu dilakukannya 18 bulan setelah tanggal penerimaan. Tetapi ada di dalam Undang-Undang Paten tersedia mekanisme percepatan publikasi. Jadi percepatan publikasi ini bisa dilakukan paling cepat 6 bulan dari tanggal penerimaan. Jadi instead of 18 bulan, dengan percepatan publikasi, 6 bulan sudah bisa dipublikasi. Ya. Nah, kalau secara normal, tidak ada percepatan, maka selesai masa publikasi itu 24 bulan. Barulah dilakukan pemeriksaan substantif, di mana berdasarkan undang-undang maksimum 30 bulan. Kalau ada yang bertanya, kenapa sih kok lama sekali sampai 24 bulan, 30 bulan? Ini adalah sebetulnya standar di secara internasional. Di mana-mana... Standar internasional ini seperti ini. Tadi juga Pak Afandi sudah menyampaikan eh, namanya pemeriksaan di Amerika dan Indonesia kurang lebih sudah sama. Ya. Dan barulah ada keputusan apakah diberi atau ditolak. Tapi selama masa pemeriksaan substantif yang 30 bulan ini akan ada komunikasi dengan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang tidak jelas atau ada penolakan di awal masih dimungkinkan untuk diperbaiki selama masa pemeriksaan substantif. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita bertanya apa sih manfaatnya perlindungan paten? Ini adalah gambaran Bapak Ibu permohonan paten yang ada di seluruh dunia. Kita lihat di tahun 2004 itu um, di bawah nah, hanya satu juta sekian di atas satu juta, tetapi sekarang di tahun 2018 itu lebih dari tiga juta permohonan yang ada di dunia yang didaftarkan per tahunnya. Jadi sebetulnya itu merupakan indikasi kenapa orang begitu um, apa? mempercayakan invensi-invensi dia, hasil kreasi dan inovasinya untuk dilindungi melalui paten karena mereka tahu manfaatnya seperti apa. Ya, manfaatnya dia selain daripada menghasilkan daya tawar ekonomi yang lebih baik, dia juga terlindungi dari masalah pembajakan. Ya. Lanjut. Ini tadi komersialisasi paten yang mungkin sudah juga di Singgung oleh Pak Avandi, jadi bisa beberapa macam cara. Ya, komersialisasi paten itu bisa dengan menjual putus. Selesai, bisa juga dengan assignment, yaitu pemindahan kepemilikan paten sepenuhnya berdasarkan kontrak. Kemudian ada licensing, hak kepemilikan yang masih dipertahankan, tapi ada transfer hak lainnya yang dikontrol dengan satu perjanjian lisensi. Kemudian ada infringement claims. Infringement claims itu. Uh, kalau terjadi pelanggaran, ya kita bisa minta ganti rugi tentunya. Jika ada uh, pelanggaran terhadap klaim-klaim yang kita miliki. Kemudian manufacturing, memproduksi sendiri, ada beberapa perguruan tinggi yang saya tahu uh, sudah memproduksi sendiri ini ya, apa uh, asal invensinya dan menjualnya sendiri. Kemudian ada lagi merger dan akuisisi itu biasanya uh, dilakukan di antara perusahaan sejenis. Ya, itu ada beberapa cara bagaimana mengkomersialisasikan suatu paten ya lanjut oke ya kenapa sih paten harus dikomersialisasi kalau kita bicara keke intelektual maka kita bicara ekonomi jangan bicara ekonomi kalau kita nggak eh, jangan bicara keke intelektual kalau kita tidak tujuannya melalui adalah untuk ekonomi biaya riset yang tinggi dan itu merupakan reward terhadap hasil karya intelektual kenapa Tujuannya adalah kita memberikan reward, kita memberikan perlindungan agar kita juga lebih kemudian terdorong, termotivasi untuk lebih berkreasi dan lebih berinovasi. Jadi invensi tanpa komersialisasi itu belum inovasi. Jadi harus komersial. Ya, oke. Okay. Lanjut. Nah. Ini beberapa contohnya kalau di Amerika mungkin yang namanya perguruan tinggi universitas itu sudah terbiasa dengan sistem paten dan dia bisa menghasilkan benefit yang cukup banyak dari patennya itu sendiri lisensi dari hasil lisensi. Nah, tadi Pak Avandi di ITS katanya belum sampai ke komersialisasi. Bagaimana dengan perguruan tinggi yang, yang lain atau BUMN bagaimana atau industri lainnya yang di Indonesia ini yang memang kita masih menjadi apa ya yang namanya komersialisasi itu masih merupakan tantangan yang memang berat ya untuk khususnya untuk teman-teman di perguruan tinggi. Tetapi saya tahu beberapa perguruan tinggi seperti itb, UG, ugm, uner, ui itu sudah mulai ada invensi-invensinya yang dikomersialkan. Ya, lanjut. Oke. Okay. Nah, Paten di masa pandemi, kita lagi bicara mengenai COVID, wabah COVID-19. Nah, apa yang bisa dilakukan? Jadi kalau misalnya, bisa nggak Bu Pak Avandi tadi misalnya dia bilang, saya mau daftarkan patennya karena ini di masa pandemi, tolong dipercepat ya Bu ya, nah, misalnya seperti itu. Atau eh, jangan terlalu ketat pemeriksaannya, misalnya seperti itu. Itu tidak ada eh, aturannya sama sekali di Undang-Undang Paten. Artinya, Pak Afandi tetap harus mendaftarkan sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, tetapi yang menjadi masalah justru sekarang adalah kita tahu bahwa obat-obatan itu obat-obatan yang bisa digunakan untuk COVID-19 itu patennya dimiliki oleh orang lain. Nah, justru kita mencari celah bagaimana caranya supaya paten itu tidak menghalangi obat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ada dua mekanisme sebetulnya, yang pertama lisensi wajib, dan yang kedua adalah pelaksanaan paten oleh pemerintah. Ya, jadi keduanya adalah pada situasi di mana obat-obatan itu masih dalam perlindungan patennya. Dan biasanya kita tahu ini adalah perusahaan-perusahaan dari luar negeri, Amerika, Jepang, biasanya itu perusahaan yang masih sekarang memiliki paten terkait dengan COVID-19 tetapi masih dilindungi paten. Jadi kita bisa memakai mekanisme lisensi wajib maupun pelaksanaan paten oleh pemerintah. Ya, lanjut. Nah, kasus pelaksanaan paten oleh kita pernah laksanakan untuk obat HIV AIDS dan obat antiretroviral ya. Itu di tahun 2004, 2007 dan 2012. Di mana sebetulnya pada kasus waktu flu burung merebak itu juga kita mencoba mencari mengenai obat yang digunakan pada saat itu tamiflu, flu, tetapi ternyata dia tidak dihasilkan patennya di Indonesia. Jadi tidak perlu dilakukan pelaksanaan paten oleh pemerintah ataupun lisensi wajib. Ya, lanjut. Nah ini contoh obat-obat yang pernah diberikan pelaksanaan paten oleh pemerintah. Lanjut. Hmm. Oke. Okay. Nah itu uh, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dede. Uh, ya. Saya lihat banyak sekali sudah pertanyaan hmm. masuk di chat maupun lewat Q&A di platform Zoom. Dan saya yakin juga di YouTube juga banyak pertanyaan. Tapi mungkin kita uh, coba bahas dulu presentasi tadi ya. Saya ada beberapa yang ingin saya mungkin minta tanggapan dari baik Pak Avandi maupun Bu Dede. Jadi ada statistik yang menarik yang saya mungkin nanti minta uh, Bu Dede juga tanggapi ya. Statistik yang menarik dari Pak Fandi tadi bahwa uh, dari paten yang masuk ini yang lokal hanya seperenam dari yang asing gitu. Jadi lebih banyak orang asing yang mematenkan invensinya di Indonesia dan bahkan yang di yang disetujui atau granted itu lebih tinggi. Untuk yang asing sekitar 35 persen, sedangkan untuk yang dari Indonesia hanya 10 persen. Uh, ini mungkin ada alasan tertentu, uh, Bapak dan Ibu, kenapa ini mungkin terjadi? Apakah awarenessnya tentang pentingnya paten belum belum ada? Dan uh, dan saya lihat juga kenapa banyaknya universitas ya, akademisi gitu yang mengeluarkan paten, uh, apa industri atau KM belum punya awareness atau mungkin kemampuan untuk uh, invensi teknologi? Mungkin Pak Fandi dulu Pak, silakan Pak. Uh, terima kasih. Memang statistik tadi saya ambil dari Wipo yang memberi gambaran ya bukan dari DJKI sendiri yang punya angkanya, tapi artinya dari International Intellectual Property Organization yang memetah memetakan kita posisi, memapping posisi kita di mana. Uh, memang benar dari kalau kita lihat yang uh, disampaikan Mas Iwan tadi, kebanyakan yang mendaftarkan adalah Akademisi atau lembaga riset yang berbasis akademik, atau Litbang yang ada di pemerintah, memang yang untuk bisa membuat sebuah invensi atau penemuan, kita butuh effort, ya, ini butuh riset karena butuh keterbaruan. Dan tadi dikatakan bahwa paten, tadi skopnya adalah bukan karya cipta seni, bukan apa, jadi butuh teknologi skopnya, sehingga di situ tadi, atau metode. Jadi itu tadi sehingga yang melakukan memang lembaga-lembaga yang memiliki anggaran riset paling tidak di sana. Kenapa sedikit? Karena saya mungkin boleh cerita dari sisi akademik ya. Perjalanan kita sampai saat ini, saya sudah 30 tahun di DS lebih, itu melihat tahun 2000 itu kita baru mulai budaya riset. Budaya kita mulai seminar-seminar, menyeminarkan riset itu tahun 2000-an. Kemudian kalau uh -huh. kalau kita lihat sejarahnya ada milestone yang uh, critical yang saya amati. Jadi 2015 kita baru concern ke budaya publikasi di jurnal, ada itu apa? indeks jurnal dan sebagainya internasional yang orientasinya ke sana. Nah, mereka ya memang harus ditumbuhkan dulu budaya itu kalau saya melihat karena belum concern hasilnya riset padahal mereka sudah riset dua, dari tahun 2000-an misalnya IBA riset itu. Tapi yang berujung ke paten tidak banyak, karena eh, mereka berakhir di laporan dan ada berakhir di publikasi yang kebanyakan di situ. Nah saat ini kira-kira lima tahun terakhir ini kita mulai mencoba untuk me tadi mengkomersialisasikan riset tadi. Ayo kita jangan hanya riset saja, kita lihat dulu problemnya apa. Dan dari COVID ini kita benar-benar melihat ada demand yang paling besar ini dan kita berkolaborasi dengan user dan kita kolaborasi dengan pemerintah industri kita bisa membuat sesuatu atau mendeminisikan suatu kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat dan kita bisa support sama-sama nah ini akhirnya saya yakin dengan adanya apa namanya sisi lain dari positif dari covid ini bencana covid ini adalah sisi untuk mencerminkan kembali kita bahwa Ayo kita riset kita, kita mampu loh bikin ini. Ayo industri kita, kita jangan hanya jadi tailor aja penjahit. IP-nya dari luar tadi didaftarkan di Indonesia, diproduksi di Indonesia. Jadi itu yang terjadi. Jadi kenapa yang asing banyak? Karena mereka sudah punya IP sebenarnya. Mereka daftarkan di Indonesia untuk sebenarnya mendapat pengakuan dipakai di Indonesia. Atau bisa juga sebenarnya kalau ada perjanjian internasional, mereka daftarkan di negaranya mereka, Otomatis di Indonesia mereka tinggal produksi bisa mereka melakukan seperti itu. Nah, itu yang terjadi seperti kita lihat beberapa paten kita didaftarkan di luar juga ada. hanya sepersekiannya itu didaftarkan di luar juga. Nah, itu tergantung apa namanya strategi bisnis apakah komersialisasi paten ini bisa digunakan di industri atau tidak. Dan saya kira mulai tahun ini kira-kira kita mulai bangkit untuk menangkap bahwa riset ini harus berujung ke suatu prototipe produk yang bisa dikomersialisasikan. Nah, sehingga kita di DJKI juga ada program, kalau dulu kita hanya dengan perguruan tinggi hanya sebagai sentra HKI, pendaftaran HKI. Nah, sekarang pendaftaran ini sudah diubah di online, kita hanya membantu saja, mereka sekarang adalah mendukung sentra teknologi dan inovasi. Nah ini yang kita uh, mencoba. Karena kami juga memulai tahun ini juga di dokter kami di inovasi dan adanya teknologi transfer office atau uh, kantor transfer teknologi yang akan mentransferkan paten tadi sampai ke uh, bisa dipakai di industri ini ada kewajiban di kita untuk uh, mulai bangkit menerapkan paten yang ada dimiliki di perguruan tinggi ataupun di industri atau di lembaga litbang bisa dipakai di industri nasional. Demikian, Mas. Ya. Terima kasih, Pak Fandi. Bu Dede, ada tanggapan, Bu? Ya. Jadi gini, Mas Iwan, memang sih uh, ada peningkatan yang cukup signifikan di 2-3 tahun terakhir ini untuk permohonan paten dalam negeri. Uh, khususnya memang kalau ditanya, kenapa ya kok banyaknya uh, perguruan tinggi? universitas atau lembaga litbang. Memang itu sebetulnya profil yang tipikal, ya yang khas biasanya di negara-negara berkembang. Jadi bukan industrinya yang banyak mengajukan paten, tapi banyaknya memang dari dari apa, perguruan tinggi. Itu biasanya untuk yang masyarakatnya belum secara sepenuhnya memahami pentingnya pendaftaran atau perlindungan melalui sistem KI. Jadi itu Tipikal mas biasanya di negara-negara ya. lain juga seperti itu gitu ya. ya. Yang yang tingkatnya tingkat pemahaman KI-nya masih sama dengan Indonesia seperti itu. Tetapi bisa saya sampaikan di sini ada peningkatan yang cukup signifikan saya sampaikan tadi di 2-3 tahun terakhir ini. Tidak hanya dari perguruan tinggi tetapi BUMN juga sudah mulai banyak ya. Hmm. Industri juga sebenarnya banyak. Pak Mas Iwan. Jadi boleh dibilang 4 tahun yang lalu permohonan paten dalam negeri, 4 tahun, 3 tahun yang lalu permohonan paten dalam negeri itu, itu hanya 10 persen. Tetapi di tahun 2019 terakhir itu sudah mencapai sekitar 24 persen. Jadi ada peningkatan yang sangat signifikan. Ya, itu salah satunya tadi karena kita juga di DTNKI, selalu meng, apa, mensosialisasikan membantu perguruan perguruan tinggi um, bagaimana mereka bisa mengajukan patennya atau melindungi hasil inovasinya di Direktorat Jenderal KI. Nah, kemudian juga uh, apa ya? Uh, kenapa tadi pertanyaannya tuh kenapa kok grantednya banyak dari luar negeri? Yeah. Karena sebetulnya karena jumlah permohonannya lebih banyak, prinsipnya. <laughs> okay. Karena permohonannya lebih banyak uh, maka lebih banyak granted selesai. Nah, eh, tetapi juga permasalahan yang ada di teman-teman perguruan tinggi dan lembaga litbang di beberapa tahun sebelumnya itu adalah karena mereka nggak begitu paham. Tadi kan saya sampaikan kalau paten itu bukan produknya yang dibawa ke kantor KI, kantor di KI, tapi dia harus mampu menuangkannya dalam satu tulisan. Tulisannya itu tentunya teknis ya, karena dia produk produk-produk teknis, tetapi dia harus memenuhi persyaratan legalnya. Nah biasanya peneliti itu dia jago bidang teknisnya dia menguasai dia expertnya di situ, tapi begitu dia bicara bahasa hukum untuk menuangkan hasil invensinya itu kadang-kadang nggak nyambung. Gitu. itu itu seri, pernah kejadian beberapa kali bahkan ya. Ada orang yang dia pokoknya dia punya invensi ini dia merasa sudah dapat pelindungan, tetapi begitu kita lihat produk dia dengan klaimnya yang dibuat dalam spesifikasi deskripsi tadi itu nggak sama. Nah, jadi ya jadi kadang-kadang itu yang menjadi permasalahan kenapa di dalam negeri ini agak lama. Sementara kalau misalnya dari luar negeri biasanya sudah mereka sudah melewati konsultan, ya apa formatnya sudah benar bahasa hukumnya sudah benar di dalam deskripsinya tapi kalau teman-teman dalam negeri biasanya asal aja gitu ya karena dia nggak ngerti bukannya asal tapi dia belum paham bagaimana sebetulnya menuliskan yang benar sehingga prosesnya jadi lebih lama itu yang hmm. membuat terkadang kenapa ya kalau dari dalam negeri lama karena mereka kebanyakan nggak begitu paham bagaimana menuliskan itu gitu mereka tahunya meneliti, mereka menghasilkan produk, tapi membahasakannya dalam bahasa hukum itu mereka sehingga prosesnya jadi lama. Harusnya satu kali selesai, misalnya, oh ini harus diperbaiki dulu. Kalau diperbaiki terus langsung benar, oh, nggak bisa nih perbaiki lagi. Tapi iya, tapi itu upaya-upaya yang dilakukan oleh di KI itu udah cukup bagus beberapa tahun ini kita betul-betul uh, jemput bola. Kita datang ke inventor, kita kumpulkan mereka adalah uh, inventor dalam satu kota atau provinsi. Kita panggil mereka, kita bantu mereka di situ. Jadi mudah-mudahan itu adalah uh, apa ya langkah yang bisa diambil oleh Djenki. Tetapi kita mengharapkan semakin lama perguruan tinggi ini juga semakin mandiri. Jadi nggak perlu lagi kita datang lagi, tapi mereka harus ada expert expert di dalam di perguruan tinggi yang berdedikasi untuk itu yang mempunyai kemampuan jadi kita nanti lagi lalu perlu lagi harus datang tapi mereka sudah paham bagaimana yang seharusnya itu mas Iwan. terima kasih ibu saya lihat ya. tadi pak fandi senyum senyum pak benar ya pak ya seperti itu pak kadang nggak nyambung sama antara dokumen dengan uh, produknya pak Iya betul pak. Jadi bahasa hukum itu tidak mudah dan karena nah. untuk menulis paten sendiri harus tahu sendiri konsep paten itu seperti apa baru mereka menerjemahkan. Biasanya mereka fokusnya di biasa bikin publikasi kan ya ilmiah. Hmm. Jadi itu yang yang keluar. Jadi ya nggak jelas yang diklaim apa juga nggak jelas. Jadi yang belum <laughs> dari teman-teman bu Dede itu yang belum Pak Rizky dan kawan, -kawan itu. <laughs> Baik pak. Uh, saya mau mau deep deep sedikit ke topik kita monetizing uh, paten ya tadi uh, Bu Dede sempat menyampaikan juga uh, di Amerika kalau nggak salah tadi statistiknya Bu ya uh, hmm. ada invensi sudah terlindung paten tapi 95 persennya itu tidak pernah meluncur ke pasar gitu tidak hmm. pernah berhasil dikomersialisasi. padahal high quality sudah terlindungi tapi nggak pernah jadi produk yang dipakai oleh industri itu uh, mungkin bahasanya juga apa uh, statistik itu juga mungkin mirip-mirip Indonesia ya. Ada tips khusus mungkin yang praktis bagaimana caranya memastikan bahwa paten kita ini bisa terkomersialisasi nantinya? Ya. jadi memang eh, tadi kan Pak Avani juga menyebutkan bahwa karena ternyata eh, karena adanya kasus wabah COVID ini maka perguruan tinggi jadi eh, berinovasi ya menghasilkan tadi ventilator. Jadi kalau kita ingat ada pepatah eh, apa? Necessity is the mother of invention, kebutuhan itu adalah ibu inven. Jadi kalau misalnya kita menghasilkan, misalnya di perguruan tinggi, dia ya, melakukan penelitian, yang kita nggak tahu itu di luar dibutuhkan masyarakat atau enggak? Ya, kan? Nah, jadi kita harus pandai-pandai memang. Sekali lagi kalau kita bicara masalah paten, masalah kekayaan intelektual, kita bicara masalah ekonomi. Kalau misalnya kita membuat ya udah karena itu pekerjaan rutin atau karena kita diminta oleh uh, universitas untuk menghasilkan satu paten dia kerjakan apa aja tapi dia nggak tahu bagaimana sebetulnya kebutuhan di pasar seperti apa itu akhirnya bisa seperti itu tidak komersial. Jadi memang strategi yang bisa dikerjakan adalah uh, sudah ada uh, uh, kerjasama sejak awal dengan industri. Hmm. Jadi Perguruan Tinggi itu melakukan kerjasama dengan industri apa yang dibutuhkan oleh industri mungkin itu yang yang lebih mudah agar eh, apa paten-paten itu bisa terkomersialisasi dan menghasilkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan gitu. Siwan, ya. Yeah. Fani ada tambahan mungkin Pak? Ya benar. Ya saya belum jawab yang kedua tadi. Kenapa banyak paten yang tidak terkomersialisasi tadi saya. Ya memang benar jadi tadi yang disampaikan Bu Dede bahwa riset itu base nya tadi kalau budaya kita tadi base nya menghasilkan publikasi kemudian tadi ditarget setelah publikasi dibuat paten ya, ya karena teknologi push tadi kan ya ada dua pendekatan tadi yang teknologi push tadi ya banyak kan itu berakhir di kesulitan pemasaran paten itu sendiri karena tidak ada yang masarkan. Ya, kami di DS eh, dulu ada sentra haki, ya, tujuannya hanya mendaftarkan. Mereka belum berpikir untuk bagaimana memarketkan paten kita, sehingga eh, sampai 2020 kita malah punya utang sama DJK itu, karena eh, apa namanya banyak paten yang muncul-muncul, kemudian begitu lewat lima tahun sudah dianggap harus bayar ini, ini ya, lisensinya, karena dianggap sudah terkomersialisasi, padahal kalau kita di pengelola paten tidak paham, itunya jadi utang. Ini pemahaman di dalam manajemen paten itu sendiri juga jadi belum paham di seluruh institusi sendiri. Meskipun sebesar kami, mohon maaf ya. Ini ada self evaluation buat kami dan kita mulai dari 2020 ini kita mulai intens terhadap sana bahwa hmm. kalau bisa paten kita sudah mulai dari awal dengan industri tadi disampaikan Bu Dede sehingga ini akan berakhir ke suatu produk yang bisa uh, dikomersialisasi. Kalaupun tidak, setelah lima tahun masa ini ya udah kita nggak usah pelihara, tutup aja kita hmm. kalau nggak ada potensi kita tutup. Tadi kenapa juga paten kadang-kadang bisa dibeli, tapi dibeli untuk dimatikan. Kalau ini uh, banyak uh, persaingan usaha ya, dia melihat suatu paten bagus, ini terkait dengan usaha saya udah saya beli aja, tapi tidak saya kembangkan, saya taruh di gudang aja di kas ya punya kita yang masih bisa bersaing di sana. Ya. Jadi kenapa tidak muncul sampai juga ke komersialisasi, meskipun paten itu sudah dipatenkan sudah ada yang beli tadi komersialisasi tapi hanya sebatas dibeli putus ya untuk dimatikan. Baik, terima kasih Pak Fandi. Uh, saya terkesan sekali tadi dengan statement uh, Bu Dede bahwa invensi tanpa komersialisasi itu bukan inovasi sebetulnya. Inovasi itu sama dengan invensi tambah komersialisasi, gitu ya. Um, berarti kuncinya itu adalah kolaborasi antara mungkin lembaga litbang, uh, kampus, universitas dengan industri, gitu ya bu ya. Uh, tapi tadi saya juga mendengarkan uh, paparan uh, narasumber kita yang bilang bahwa kalau bisa tuh didaftarkan dulu, jangan diumumin ke siapa siapa, jangan ngomong ke siapa siapa, karena ini perlu dilindungi dulu, gitu. Sebelum kita uh, meluncurkan uh, produk ini ngasih tahu orang lain. Uh, yeah. Tetapi syaratnya yang penting juga tadi saya ingat Bu Dede bilang ini harus bisa diterapkan di industri. Jadi ini kan yang mana duluan kan? Apakah kita mau ngomong ke industri dulu? Apakah kita ya, udah masukin dulu aja? Uh, itu kira-kira yang mana yang harusnya duluan? Bu Dede yeah. atau Pak Fandi duluan yang mau jawab? Bu Dede silakan Bu Dede. Bu Dede silakan ya Bu. <laughs> Terima kasih Mas Wandi. Gini ya. Uh, prinsip dulu bahwa pelindungan paten itu kan 20 tahun ya. Itu dimulainya sejak si pemohon menerima yang namanya tanggal penerimaan. Kapan dia menerima tanggal penerimaan? Itu pada saat uh, diajukan patennya, permohonan patennya ke Dirjen semua persyaratan terpenuhi ya, paling tidak persyaratan minimum terpenuhi, maka pemohon itu akan mendapatkan yang disebut tanggal penerimaan walaupun kemudian ada proses yang dilakukan di situ untuk kemudian sebelum di granted patennya tetapi masa efektif perlindungan 20 tahun itu dimulainya sejak tanggal penerimaan. Hmm. Ya. Jadi apa sih fungsinya tanggal penerimaan? Itu kan tadi menghitung berapa tahun kapan mulai perlindungan. Kemudian, nanti pada saat proses pemeriksaan, pemeriksa paten itu akan mengecek dokumen-dokumen yang tadi saya sampaikan yang ada di seluruh dunia, yang tanggal publikasinya itu sebelum tanggal penerimaan. Hmm. Jadi, kalau misalnya dia udah diproduksi, ya kemudian ada publikasinya, kemudian mungkin udah dijual kecil-kecilan, mungkin. Berarti itu sudah terpublikasi sebelum tanggal penerimaan kalau dia belum dapat patennya. Jadi memang yang penting adalah dia daftar dulu untuk mendapatkan tanggal penerimaan. Jangan sampai tanggal penerimaan itu maksudnya patennya itu kemudian dianggap tidak baru karena produk dia sendiri yang sudah dijual misalnya atau di publikasikan atau apapun namanya gitu. Jadi kalau biasanya kalau peneliti-peneliti di perguruan tinggi ataupun di lembaga litbang itu sering tanyanya gitu, apakah saya duluan daftar paten atau saya publikasi jurnal ilmiah? Karena publikasi jurnal ilmiah juga menjadi nilai punya nilai poin tersendiri juga buat seorang peneliti. Nah biasanya saya selalu menyarankan daftarkan dulu patennya, itu lebih aman. Walaupun di dalam undang-undang paten itu ada yang namanya grace period. Jadi kalau misalnya peneliti itu sudah keburu mengumumkannya di jurnal, maka dalam jangka waktu enam bulan dia harus buru-buru daftar patennya kalau mau dilindungi. Jadi grace periodnya itu maksimum enam bulan. Baik. Ya. Ada tambahan Pak Fandi Pak? Ya, tadi bicara untuk membuat inovasi harus bagaimana gini di research and development itu ada di domainnya perguruan tinggi lembaga litbang dan R&D-nya di sebuah perusahaan. Itu bagus kalau di R&D sebuah perusahaan dia ada di industrialization. Jadi dia sudah bisa siap bahwa R&D di sebuah perusahaan biasanya orientasinya sudah riset yang berbasis paten. Tapi kita punya lembaga litbang, punya perguruan tinggi, di sini kita punya industri. Nah, ini memang di kita ini kan biasa sektoral ya, tidak tidak mudah untuk melakukan kolaborasi kalau tidak dipaksa atau terpaksa. Nah ini perlunya kolaborasi. Jadi kalau kita mau melakukan paten, orientasi paten adalah orientasi komersialisasi, maka semakin banyak yang gunakan adalah semakin banyak nanti komersialisasi yang terjadi sehingga paten ini kalau mau bikin ya harus basisnya adalah solving the big problem. Jadi ada masalah besar yang harus kita selesaikan sehingga dengan teknologi kita bisa solve. Nah itu kita punya teknologi itu. Kalau kita bisa kolaborasi mau dengan industri kita bisa bikin perjanjian non disclosure agreement dan perjanjian yang ya, hmm. yang sudah awal dengan industri bahwa ini paten ini saya akan siapkan dan anda siapkan di industrinya saya settingnya begitu kita, saya mau riset ini loh, arahnya ke sana. Nah, ini bisa perguruan tinggi dipus atau mendaftarkan patennya, kemudian industrialisasi bisa sama-sama siap siapkan uh, setup line productionnya. Dan nah, begitu dalam periode tertentu siap, ya, uh, sudah daftar, sudah ketemu, jadi sudah standarisasi izin-izin perindustrian standar memenuhi. Nah ini bolehlah kita masuk di komersialisasi atau production massal di sana. Nah ini kira-kira memang butuh ritme. Bangga. Ya kenal dulu lah saatnya kita mungkin di era 2020 ini uh, melting antara industri, pemerintah dan uh, lembaga litbang di perguruan tinggi maupun di pemerintahan ini bisa berkomunikasi dan melakukan uh, orientasi yang uh, apa namanya satu visi sehingga bisa mampu uh, komersialisasi teknologi di Indonesia karena kebanyakan uh, industri kita adalah industri penjahit saja IP-nya banyak dari luar dan kita hmm. hanya melakukan produksi ini kalau dan kita kadang-kadang kita kirim keluar lagi kan menjadi ekspor yang sudah quality ya, ini kita mulai harus belajar bagaimana teman-teman di luar negeri melakukan apa namanya memanfaatkan Kekayaan intelektual itu menjadi suatu komersialisasi. Terima baik, baik. kasih Pak Fandi. Yes. Saya mau beralih ke pertanyaan dari teman-teman uh, yang sudah hadir di Zoom. Uh, ini mungkin berkaitan dengan pertanyaan, uh, statement Pak Fandi tadi terakhir soal benchmark uh, pentingnya benchmark ke negara lain juga bagaimana mereka melakukannya. Ini saya bacakan pertanyaannya dari Pak uh, dari Kosmas Hareva dari Kemenko Maritim dan Investasi. Ini ditujukan ke Bu Dedeh. Seperti apa potensi IP Indonesia yang sudah terkelola dan memberi dampak keekonomian? Bagaimana dibandingkan dengan negara lain yang sudah lebih maju? Kendalanya kira-kira selama ini apa, dan kira-kira perkiraan potensi yang belum terkelola seperti apa, khususnya di pariwisata dan ekonomi kreatif? Seperti apa, Ibu? Oke, baik. Jadi, kalau pertanyaan ini sebetulnya IP secara keseluruhan, ya. Jadi, kita seperti kita tahu, intelektual properti itu bukan hanya paten, tapi ada merek, ada hak cipta, ada indikasi geografis, ada desain industri, uh, di mana uh, mungkin yang terkait langsung dengan bidang ekonomi kreatif itu uh, lebih ke hak cipta, ataupun desain industri merek, dan sebagainya. Tetapi, kalau paten, karena dia lebih ke teknologi, uh, kaitannya mungkin tidak terlalu uh, apa, dekat, ya. Kalau kita bicara masalah pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi saya bisa memberikan masukan di beberapa negara. Misalnya seperti masalah indikasi geografis. Indikasi geografis itu seperti kita ketahui adalah merupakan ciri khas ya dari suatu daerah tertentu, produk yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Di, di banyak negara itu di beberapa negara yang saya tahu khususnya di negara-negara Eropa bahkan yang namanya indikasi geografis itu menjadi salah satu atraksi yang menarik. Misalnya misalnya kita sebut saja kalau misalnya kejunya Belanda itu dia kita tahu oh, kita semua mengenal ya, tahulah bagaimana produk keju Belanda dan itu menjadikan salah satu daya tarik pariwisata. ya kan? Nah, itu itu sebetulnya salah satu yang bisa kita kelola juga. Kemudian industri yang lainnya misalnya desain industri, apa pelindungan desain industri. Salah satunya juga melindungi misalnya hasil apa karya apa yang souvenir misalnya atau apa gitu. Itu juga menjadi salah satu yang bisa dimanfaatkan. Kalau ditanya seberapa banyak potensi AI Indonesia itu sebetulnya luar biasa. Kalau kita bicara mengenai paten secara umum, kita tahu bahwa ini contohnya aja begitu ada di senggol dengan COVID, langsung keluar inovasi-inovasi dan kreativitas. Dan kita harus paham juga bahwa sebenarnya inovasi itu tidak harus sesuatu yang ah, yang yang apa sophisticated, yang rumit, tetapi sesuatu yang sederhana juga bisa menjadi inovasi yang kemudian bisa menjadi potensi untuk uh, pengembangan misalnya pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya memberi contoh begini, kalau kita ke Eropa gitu, di beberapa negara Eropa, mereka sangat menjual uh, salah satu produk yang mereka jual adalah desain industri. Barang-barangnya itu barang-barang yang kita temui sehari-hari, yang kita gunakan sehari-hari, tapi mereka mengemasnya dengan satu desain yang menarik, yang hmm. bagus, gitu ya, sehingga orang tertarik karena desainnya, padahal barangnya ya itu, dan itu juga salah satu daya tarik menurut saya itu akan bisa menjadi salah satu daya tarik pariwisata juga. Jadi memang bagaimana kita pandai-pandai mengelola ini, mengembangkan ini menjadi sesuatu yang ya bisa digunakan sebagai daya tarik gitu. Dan itu yang saya lihat di negara-negara lain. Makanya kenapa misalnya di Eropa itu permohonan desainnya tinggi sekali gitu. Karena memang saya lihat Uh, desain-desain produk-produk kreatif mereka tuh luar biasa hmm. dan itu menjadi daya tarik pariwisata uh, yang luar biasa. terima kasih bu dede. Uh, jadi mungkin uh, buat teman-teman yang mengikuti acara ini selama tiga hari, makin lama makin paham nih bu dede ya, soal bedanya hak cipta, desain industri, paten, merek ini kan ketuker-ketuker terus ya kadang-kadang ya. Uh, lama-lama kalau ikut serangkaian acara ini bisa makin lama makin paham. Gitu. kan udah paham belum? udah bisa bedakan belum antara paten dan merek dan hak cipta kalau Muda -muda. saya udah lumayan mudah-mudahan teman-teman juga udah bisa juga ya. mudah-mudahan uh, nah, penonton jangan lagi bicara itu tadi merek saya dipatenkan ya Iya <laughs> itu terkenal ibu ya, ya merek saya dipatenkan itu ya, ya <laughs> baik uh, pertanyaan berikutnya ini ditujukan ke pak Avandi dari uh, bapak Bagus Maulana Tadi katanya di paparan Pak Avandi ada institusi global TTO Networks katanya yang bisa mendata paten-paten yang bisa dikomersialisasi. Ini Pak Bagus ini tertarik uh, latar belakang industri ini boleh diceritakan Pak apakah global di Indonesia ada representatifnya atau enggak? Terus gimana kalau mau mulai mendaftarkan paten di institusi ini? Uh, terima kasih. Jadi kalau Bapak Ibu eh, yang pemirsa di sini punya ide paten mau didaftarkan gimana silakan itu ada di websitenya DJKI ada panduannya bagaimana melakukan pendaftaran paten draftingnya seperti apa persyaratan dokumennya seperti apa lengkap ada di sana sehingga kalau biasanya bapak ibu itu biasanya tadi menjadi pegawai di salah satu institusi misalnya perguruan tinggi atau lembaga litbang tentunya nanti melalui Persyaratan tertentu yang akan daftarkan adalah lembaga litbangnya ke DJKI, jadi harus berkolaborasi dengan lembaga litbangnya. Terus kemudian tadi masalah komersialisasi, jadi kalau untuk pendaftaran itu di prosesnya dari inventor institusinya dan daftar ke DJKI. Ya kami pun di sentra hakinya ITS hanya membantu untuk membuat memastikan bahwa lembar pendaftarannya benar diisi benar dan kita membayarkan ke DJKI nah, karena itu adalah institusi kami yang yang melakukan uh, paten di sana yang mendaftarkan paten dan inventor uh, ini adalah bagian dari institusi kalau independen bisa melalui uh, konsultan paten ada banyak konsultan HKI. Uh, itu banyak di uh, uh, di kota kota di Indonesia pak Pandi, yang sudah tersebar. Kalau spesifik tentang yang namanya global TIO Network ini pak, ini Pak Bagus tertarik tentang yeah. organisasi. Uh, gini, jadi kami uh, sekarang ini tahapannya di uh, di DJKI juga ada kolaborasi namanya program uh, apa namanya TISC, Technology and Innovation Support Center. Ini, ya ini sekarang adalah memberdayakan uh, ya berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk sama-sama memberdayakan paten yang sudah terregister atau hak cipta yang sudah terregister untuk bisa laku sehingga kami pun harus aktif untuk berkomunikasi dengan pihak industri kami harus bisa mulai bisa meregistrasi mempromosikan uh, yang ada di kami untuk berkolaborasi di industri nah eh, uh, jadi, melalui sentra-sentra Tise yang sama dengan DJKI, ini bisa sebenarnya me melakukan pemasaran paten atau ide yang sudah didaftarkan. Nah, kalau di luar negeri, sudah banyak yang disebut, saya sempat singgung di presentasi saya tadi, ada Intellectual Property Venture, dia yang bisa mau investasi, dia melihat portofolio paten yang diajukan ke tempat dia, ada yang menarik ya dia bisa beli langsung. Tadi ada yang bisa lisensi, misalnya eh, kalau kita lisensi keras, misalnya kita bisa si IP Venture tadi bisa mengkomersialisasikan royal, tapi si inventornya nggak mau jual penuh, ya dia minta royalti bisa negosiasi seperti itu. Jadi nanti kira-kira TISC atau tadi ada di TISC, tadi di dalamnya ada TTO, Tanilgi Transfer Office yang nanti itu punya network juga mulai populer di luar negeri, jadi kita bisa saling exchange kalau ada uh, komunikasi kita baru mulai untuk hal-hal ini dan kita baru workshop akhir tahun lalu kolaborasi dengan Malaysia yang melakukan mempunyai yang leader asosiasi TDO di ASEAN ini. Nah ini kita uh, komunikasi global ini perlu kalau kita juga mau memasarkan. Uh, intellectual property di Indonesia yang uh, portfolio-nya bagus bisa di keluar. Jadi banyak model-model uh, komersialisasi. Uh, tadi yang saya sebutkan tadi ada misalnya lisensi-lisensi uh, yang langsung uh, kita pakai secara pengambilalihan alian ataupun royalty atau atau lisensi silang jadi biasanya juga orang yang punya paten sekarang ini saling beginning ya kalau kita lihat uh, teknologi 3G 4G di awal tahun 2000an dulu orang mau mengembangkan cara 3G 4G itu sudah tidak bi bisa bicara lagi uh, manufacturer ini yang mereka lihat adalah di dalam konsorsium 3GPP misalnya saya membawa uh, saya sudah punya sekian ribu paten Nokia si Alcatel sudah punya sekian ribu Si Jepang punya segini, jadi mereka sama-sama menggunakan patennya, ini lisensi silang hingga mau bergabung di dalam satu konsorsium yang open teknologinya dan itu berkembang terus sampai ke 5G. Ini hmm. yang terjadi di model-model pengembangan dan untuk startup digital yang mungkin sekarang mulai muncul banyak itu juga adanya IP Bank ya. Jadi kalau untuk startup baru, saya punya lisensi atau punya paten. Saya mau masukkan ke IP Bank. Ya, nanti bisa dimanfaatkan oleh startup, dan ada IP Bank nanti akan jual ke investor. Dan dia baru berkolaborasi dengan startup tadi. Kalau IP, dia eh, di bank IP tadi, bisa nilainya, bisa tambah. Jadi depositnya seperti itu. Jadi macam-macam perkembangan komersialisasi selain yang jadi juga disampaikan oleh Bu Dede. Ada merger, ada eh, macam-macam ya, beli putus, dan itu macam-macam ya. Ada pertanyaan juga untuk Bu Dede, apakah sudah ada kebijakan atau regulasi dari pemerintah terkait skema pembiayaan, tapi jaminannya pakai hak paten, jadi dijaminkan ya. gitu untuk dapat pinjaman. Ya, jadi sebetulnya di undang-undang paten itu sendiri sudah ada, saya lupa pasalnya, tetapi di situ disebutkan bahwa paten itu bisa dijadikan sebagai jaminan fidusia artinya bisa digunakan untuk mendapatkan pinjaman di bank itu itu adalah ide yang uh, membelakanginya itu karena memang ada beberapa negara yang sudah melakukan hal itu dan undang-undang paten sudah menyediakan uh, kemungkinan itu untuk bisa menjadikan sertifikat paten sebagai jaminan fidusia dan itu cuma, bukan hanya ada di paten tapi juga di merek dan juga di hak cipta itu juga seperti itu nah kalau dibilang uh, aturannya sudah ada tetapi sejauh ini memang uh, implementasinya masih uh, mem, apa masih ada kendala di lapangan. Kita dengan uh, khususnya teman-teman waktu itu di Badan Ekonomi Kreatif mereka juga sudah melakukan pilot project terhadap beberapa uh, pemilik IP ya untuk bisa mendapatkan fasilitas uh, seperti ini dengan, dengan dibantu oleh salah satu uh, bank. Karena masalahnya adalah biasanya kalau untuk bank itu yang penting mereka harus yakin bahwa uangnya akan kembali itu kan nah, sehingga bagaimana kita meyakinkan pihak bank bahwa sertifikat paten itu bisa uh, untuk menghasilkan uh, apa? menghasilkan keuntungan ekonomi tentunya itu yang diharapkan oleh bank jadi dalam artian Uh, pihak bank tidak akan memberikan kalau mereka tidak mendapatkan jaminan bahwa uh, apa uang itu uang yang diberikan itu akan bisa kembali dengan keuntungan. Nah, uh, yang sekarang kita sedang lakukan adalah memang mencari bentuk yang sesuai. Terus bagaimana uh, ada asesor yang bisa menilai nilai daripada uh, hak itu sendiri. Itu yang belum ada di Indonesia. Orang mungkin kalau properti biasa orang banyak ya, tapi asesor untuk menilai kekayaan intelektual itu yang masih masih belum ada. Kita sekarang sedang bekerja bersama-sama. Jadi eh, memang sejauh ini lebih banyak diinisiasi oleh teman-teman di Badan Ekonomi Kreatif. Waktu itu saya belum tahu lagi perkembangannya setelah gabung ke Kementerian Pariwisata, tetapi pada eh, waktu itu dengan Badan Ekonomi Kreatif kita bekerja sama. Dan memang masih sampai saat ini belum bisa ter, implementasi dengan sepenuhnya tapi sudah ada sebelumnya pilot project yang difasilitasi. Dan bisa saya sampaikan di beberapa negara juga memang tidak terlalu banyak yang sudah menerapkan hal ini yang yang kita tahu yang sudah berhasil itu ada di Jepang, kemudian di Cina, kemudian yang tetangga kita adalah Malaysia yang sudah menerapkan hal ini. Dan sekali lagi prinsipnya di dalam undang-undang paten sudah ada tetapi bagaimana penerapannya ini yang masih sedang kita gali dan dielaborasi itu masih baik terima kasih buat Tias yes, yang tadi bertanya soal financing dengan jaminan paten ini mudah-mudahan sudah terjawab ya saya browsing beberapa pertanyaan dari dari rekan-rekan yang yang ingin paham lebih lanjut ada beberapa yang mungkin sudah bisa terjawab dari presentasinya. Apakah nanti boleh dibagikan Pak Fandi dan Bu Dede presentasinya? Oh, silakan ya, Nanti silahkan. ada beberapa pertanyaan saya lihat mungkin tidak perlu uh, dijawab lagi karena tadi saya lihat sudah ada uh, penjelasannya ketika paparannya. Um, tapi ini ada beberapa yang saya bisa bacakan juga. Uh, ini untuk Bu Dede lagi. Bagaimana ketika hak invensi sudah habis jangka waktunya? Apakah dan tidak diperpanjang dan karena memang tidak bisa diperpanjang ya bu ya dan ya. tidak dialihkan apakah menjadi milik publik atau industri secara umum? Ya, jadi kita sebut kalau dia sudah habis masa berlakunya itu menjadi public domain. Sebetulnya bukan hanya jadi gini kan perlindungannya itu 20 tahun maka setelah lewat 20 tahun dia habis masa perlindungan. Tetapi ada kewajiban sebetulnya kalau si pemegang paten itu menginginkan patennya tetap valid itu dia harus yang membayar yang namanya biaya tahunan. Ya, membayar biaya tahunan yang dibayarkan setiap tahun. Kalau dia tidak membayar maka patennya itu akan dihapuskan. Jadi bisa saja sebelum sebelum masa berlaku habis karena dia tidak membayar maka 15 tahun misalnya tidak bayar lagi, maka dia dihapuskan, dan sekali lagi itu menjadi public domain, bisa menjadi milik masyarakat. Dan sebetulnya kalau kita lihat, apa paten-paten yang didaftarkan di Direktorat Jenderal KI, itu biasanya adalah paten-paten yang merupakan pengembangan. Artinya, walaupun itu sudah public domain, justru ini bisa digunakan juga untuk teman-teman peneliti ataupun di industri untuk mengembangkannya lebih lanjut. Pengembangan lebih lanjut kemudian didaftarkan lagi patennya, jadi kebaruannya tetap bisa dipertahankan karena ini tidak sama dengan yang sudah ada sebelumnya, tetapi hasil pengembangan atau modifikasi. Baik, Baik terima kasih ibu. Um, tadi pertanyaan dari uh, tadi saya lupa sampaikan siapa yang bertanya dari Imam Royani yang bertanya lewat YouTube tadi. Ya. Um, ada pertanyaan untuk Pak Fandi. Ada lima poin pak mungkin yang bapak bisa share tentang IP monetization pak, apa yang bisa dilakukan untuk memonetisasi uh, IP tapi khususnya untuk untuk bahasan sesi ini lapaten ya pak, di mana pak kira-kira? Uh, mungkin tadi kaitannya di apa namanya di slide saya yang dari IP venture yang IP monetization itu ada licensing soft uh, itu yang disebut soft licensing atau liti, uh, hard licensing litigation atau kemudian satunya ya cross uh, licensing, ada enforcement licensing, uh, enforcement patent, uh, full patent, sama IP bank. Ya. Tadi sempat sekilas kita kita bahas sebelum pertanyaannya Bu Dede tadi yang saya jelaskan sekilas tadi. Yeah. Jadi kalau kita punya li, ada lima lisensi tadi, bisa Anda search di Google mungkin banyak. Selain itu juga model komersialisasi yang disampaikan dengan oleh ibu dede tadi ibu dede. Model di dengan merger dan sebagainya jadi prinsipnya adalah kalau soft licensing itu bisa ambil alih bahwa tadi paten bisa diambil alih begitu kita saya yang inventor karena saya berada di institusi ts maka saya harus menandatangani pengalian ahak dari inventor ke institusi jadi yang yang daftarkan nanti adalah institusi itu pertama yang disebut sebagai soft licensing Eh, kalau hard licensing adalah ya, kita sudah terkait dengan apa namanya royalty. Paten saya saya jual saya lisensikan ke industri untuk diproduksi. Nah, itu jadi kita dapat royalty setiap uh, produk yang dikeluarkan ya tergantung negosiasinya seperti apa. Bisa juga paten dijual putus, saya beli ini patennya uh, di inventor enggak, enggak apa namanya yang tadi yang daftarkan yang punya paten uh, dapat duit di awal aja, jadi model-model bisnisnya macam-macam di industri. Jadi ya. tadi ada IP Bank, tadi banyak lah. Ya, The dan yang paling idea. penting juga tadi untuk penegahan paten ya. Tadi artinya karena persaingan di industri itu cukup ketat, jadi ya. ini uh, kalau saya serahkan ke Pak Polisi Paten atau apa konsultan paten untuk kalau ya. perusahaan kan tidak mau pusing, tolong ini ya. IP saya saya setorkan, tolong dijaga jangan sampai ada yang make dia akan nge-search produk-produk ya. yang hampir mirip dia dan itu dia akan gunakan untuk penegakan kalau ada yang melanggar. Biasanya masalah hukumnya akan ditangani di situ. Dan bisa juga atau sebaliknya, oh ini ada perusahaan mau tumbuh nih, bagus patennya mirip dengan punya saya, saya beli aja. Dan nah, memang saya matikan. Itu yang kita juga ngalami hal-hal itu di periode-periode sebelumnya karena tidak ada yang mengungsi. gitu. Nah ini hal-hal ini persaingan memang ketat di industri jadi monetisasi paten itu banyak Baik, Terima kasih Pak Fandi. Tadi Bu Dede juga di presentasinya ada tambahan juga Bu ya model-modelnya seperti apa ya? Mudah-mudahan untuk Teresia Ningsi Astuti dari LIPI sudah terjawab ya pertanyaannya. Uh, ini ada pertanyaan satu lagi juga uh, mungkin ditujukan kedua-duanya terkait paten lembaga litbang. Saya dengar akan dikategorikan dengan paten dari IKM sehingga biaya pemeliharannya akan disamakan dengan paten IKM. Apakah sudah mulai diaplikasikan atau belum? mungkin Bu Dede nih yang lebih tepat untuk menjawab. Yeah. Yeah. jadi memang di dalam PP 28 ya kalau nggak salah tahun 2019 itu terkait dengan biaya-biaya yang berkaitan dengan salah satunya dengan kekayaan intelektual, memang ada pengecualian di situ untuk lembaga litbang, perguruan tinggi dan UKM. Tetapi untuk bisa dilaksanakan, kita perlu membuat peraturan menterinya dulu. Dalam hal ini, kita perlu persetujuan dari Menteri Keuangan. Nah, ini masih sedang dikerjakan, tetapi mudah-mudahan ini sudah ada di tahap akhir. Jadi, kalau misalnya di dalam permen itu, dimungkinkan nanti lembaga litbang ataupun perguruan tinggi itu mendapatkan atau memperoleh pengecualian pembayaran bahkan sampai 0 rupiah biaya pemeliharaannya. Tetapi ada kondisi yang harus dipenuhi. Artinya kita kita memahami masalah yang dihadapi oleh teman-teman dari perguruan tinggi atau lembaga litbang pemerintah itu adalah biasanya masalah komersialisasi tadi. Sehingga salah satu persyaratan yang kita inginkan untuk menjadi salah satu persyaratan adalah apabila belum komersial. Artinya, perguruan tinggi bisa mengajukan pembayaran nanti 0 rupiah kalau misalnya dia belum komersial. Tetapi ini permennya masih digodok dan sedang di apa kita selesaikan mudah-mudahan tidak lama lagi itu bisa keluar dan teman-teman bisa apa memanfaatkan itu untuk kepentingan perguruan tinggi dan lembaga litbang tentunya. Iya bu, kami juga menunggu bu. Karena enggak, utang kami <laughs> banyak bu di audit. Ya, oh ya sebagai, sebagai satu tambahan lagi, tapi tadi dikatakan bu Dedek bahwa paten tadi bisa menjadi aset atau jaminan fidusial. Juga sekarang ini eh, paten atau HKI juga yang lainnya itu adalah menjadi aset. Eh, yang diaudit juga oleh BPK atau jadi artinya termasuk aset dipertimbangkan sebagai aset sehingga harapannya ke depan memang bisa dikonversi menjadi suatu uh, back to back kolateral kalau kita mau uh, pinjam uang untuk gitu, gitu, gitu. nah, itu aturan berikutnya yang mungkin antara uh, peminjam dana dengan banking masih mau menghargai HKI ini seperti apa ya tentunya gitu, gitu. kalau kalau HKI brand yang bagus ya. hanya merek aja tadi ya pasti bisa mungkin ya. Baik, yang sudah jelas. Tapi kalau belum jelas, tentunya bang juga pusing. Baik, terima kasih pak. Afani nih tambahannya? Uh, Mudah-mudahan untuk Pak Dadang Supriyatna tadi sudah terjawab ya. Beliau dari Balai Besar Industri Agro Kemenperin. Uh, hmm. Ada beberapa pertanyaan lagi. Uh, kita masih ada waktu. Uh, ini ada pertanyaan uh, dari WNI di Belanda uh, dari Anis. Bagaimana kontribusi DJKI dalam penanggulangan pandemi Covid di Indonesia terkait terutama dengan kekayaan intelektual? Apakah dengan subsidi atau pendampingan teknis atau lisensi dan atau kira-kira apa bentuknya, Bu? Ya, Ini untuk oke. Bu Dede nih. Ya, terima kasih. Jadi gini, Mbak. Kalau kita bicara dengan secara legalnya, gitu ya. Tapi tadi sudah saya sudah paparkan bahwa kita bisa membantu pemerintah dalam hal ini, dalam penyediaan obat-obat yang dibutuhkan uh, oleh penderita COVID-19. Tapi tentunya da bukan dalam bentuk bantuan subsidi, karena uang yang dijenkai juga dari mana itu uang pemerintah juga, ya. Tetapi yang kita tadi yang saya sampaikan adalah kita bisa memberikan yang namanya lisensi wajib atau pelaksanaan paten oleh pemerintah. Ya. Eh, kita tahu tadi saya sebutkan juga bahwa obat-obatan COVID yang sekarang digunakan, ya baik itu di Cina, misalnya di Amerika ataupun di eh, Eropa misal Jepang itu sebagian besar masih ada patennya, Pak, masih hmm. ada dalam pelindungan paten. Kalau misalnya kita bicaranya hidroksikloroquine itu adalah obat lama yang yang memang setelah dicari patennya udah nggak ada lagi udah off patent udah jadi milik uh, public domain. Tapi kalau yang lain uh, seperti remdesivir, favipiravir yang kemarin itu kita dengar kita meng, apa, mengimpor obat Avigan yang dari Cina, itu ternyata masih ada patennya di Indonesia. Hmm untuk bisa kita mendapatkan produk-produk tersebut dengan harga yang lebih murah maka jalan yang bisa diberikan oleh oleh undang-undang paten adalah lisensi wajib atau pelaksanaan paten oleh pemerintah. Nah, dan tadi kebetulan tadi pagi saya juga sudah rapat berkoordinasi dengan teman-teman dari Kementerian Kesehatan, dengan Badan POM, dengan Kementerian Luar Negeri bersama-sama untuk uh, mengidentifikasi sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh uh, oleh negara ini dalam kaitannya dengan penyediaan obat COVID-19, apakah lisensi wajib atau pelaksanaan paten oleh pemerintah atau justru malah cukup dengan voluntary uh, license saja cukup? Atau uh, ada juga kemungkinan uh, kita melakukan impor dengan menerapkan mekanisme paralel import? yang disediakan oleh undang-undang paten juga, jadi itu yang yang bisa kita lakukan. Tentunya sekali lagi tadi saya sampaikan inisiatif dari keinginan untuk bisa melaksanakan paten oleh pemerintah itu harus dari kementerian terkait. Dalam hal ini tentunya dari kementerian kesehatan atau dari Badan Pom ya mungkin dijenki nanti yang akan mem apa, memproses lebih lanjut untuk pemberian pelaksanaan paten oleh pemerintahnya. Tapi Inisiatif sekali lagi harus berasal dari kementerian terkait bukan dari direktorat jenderal ya. Terima kasih Bu Dede. Kita ya. sudah di penghujung acara, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan saya lihat di di uh, chat maupun di Q&A dan juga di YouTube, tapi sayangnya kita sudah tidak punya waktu. Saya ingin uh, ke Pak Fandi dan Bu Dede untuk mungkin memberikan pesan Bu. Um, sebagai penutup, kira-kira apa yang mau disampaikan ke para inventor atau calon inventor nih yang, yang tertarik untuk mendaftarkan patennya? Boleh. Uh, jadi sekarang di JNKI ini terus-menerus meningkatkan pelayanan pada masyarakat, uh, Bapak Ibu sekalian. Misalnya untuk proses pemeriksaan paten yang tadinya bisa sampai lima tahun, tujuh tahun, delapan tahun, sekarang kita sudah dengan sangat signifikan mengurangi waktu pemeriksaan paten walaupun menurut undang-undangnya maksimum 30, 30 bulan pemeriksaan paten itu tetapi kita sudah mencoba untuk mengurangi daripada waktu proses pemeriksaan paten itu sendiri jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian kalau misalnya ada inovasi-inovasi hasil invensinya daftarkan ke Direktorat Jenderal KI kami akan selalu meningkatkan pelayanan untuk melindungi hasil karya bapak ibu sekalian. Pak Fandi, mungkin ada pesan khusus pak? Uh, ya, karena kami dari kalangan peneliti juga mohon bahwa kita sudah mengalami beberapa milestone utama dalam model riset. Teman-teman yang melakukan riset mudah-mudahan sudah mulai memperhatikan masalah market. Jadi artinya kalau mau ngambil riset harus berkolaborasi dengan user juga dengan industrinya sehingga kita bisa membuat kontribusi yang berarti bagi negara dan industri nasional khususnya. Dan ini kita belajar banyak dari Covid ini sehingga kita ke depan bisa lebih mandiri di dalam mengembangkan industri nasional. Dan tadi submit atau ya pendaftaran paten di dalam negerinya bisa lebih tinggi daripada yang dari luar negeri. Karena kalau selama masih banyak yang luar artinya kita masih mengimpor teknologi dan kita pengguna teknologi. Dan mudah-mudahan banyak ini era COVID ini kita juga terpuruk, suasana ekonomi kita terpuruk. Tapi dengan intelektual properti dan kebersamaan ini kita bisa bangkit bersama-sama. Terima kasih, terima kasih Pak Fandi. Ya, para peserta sekalian, sayangnya waktu kita sudah habis. Mohon maaf buat yang pertanyaannya belum sempat saya bacakan, uh, tapi kita harus mengakhiri sesi kali ini karena pastinya teman-teman ingin siap-siap untuk buka puasa. Uh, jadi, terima kasih sekali lagi, Pak Fandi, Bu Dede, atas insight-nya. Pada sore hari ini, saya dapat banyak uh, insight. Uh, Mudah-mudahan yang lain juga seperti itu. Terima kasih, teman-teman, yang sudah bergabung di uh, channel YouTube. DJKI Kemen uh, Kumham, dan juga uh, di Zoom. Semoga mendapat manfaat yang optimal selama sesi ini. Jangan lupa kembali bergabung besok jam 10 pagi. Ada sesi Protecting Our Heritage bersama Cesar Gunawan, uh, Pak pada Susilo dari Jember Fashion Festival, dan juga Pak Agung Dharma Sasongko dari DJKI Kemenkumham. Kumham. Uh, saya, Ibu Dede, Pak Fandi, pamit undur diri. Be healthy in unity, keep creative and innovative.